Jangan setelah ini, wah kayaknya udah nggak bisa nolong, terus kita diam aja. Lakukan seusaha sebisa mungkin. Mau 15 menit, 15 menit, sampai pertolongan itu datang. Itu adalah cara untuk membuat yang kasus-kasus seperti ini yang tidak sadar ataupun serangan jantung, kesetrum, tenggelam bisa terbantu. Oh, penyelamatannya itu pertama. Iya, penyelamatannya ini. Dokter, ada perbedaan nggak sih dokter kalau kita memberikan CPR itu pada anak-anak sama orang dewasa? Beda. Kalau pada anak-anak tentunya dia kan ininya tulangnya masih rentan, rapuh ya. Masih rapuh. Jadi tidak boleh terlalu keras. Jadi cukup begini aja ya, cukup. Nah, ini aja gitu loh. Enggak usah dua ya. Kemudian juga sama, tetap CAP ya. Iya, ditepuk apa? Punggungnya. Boleh. Itu mah habis kalau dia kesel gitu. Seperti itu. Kecil. Ya, lenteng ya dok ya? Ya, nggak usah. Nggak boleh tokan, karena kan masih ininya, tulang-tulangnya masih rapuh. Misalnya aku yang ini lagi makan lontong, ini lagi makan es, tiba-tiba Marcel pingsan, aku menekannya gini aja dok.